Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dengan saya Risman Shah. Kali ini saya berada di dekat sinyal masuk stasiun Cibundeuy. Kali ini saya akan mengabadikan kereta api Lodaya Pagi relasi Bandung Solo Balapan. Dan sesaat lagi kereta apinya akan melintas di tikungan Cibundeuy ini. Oke, kita tunggu keretanya dan saksikan videonya. Ya, nampak sinyal masuk sudah ngacung, pertanda kereta api Lodaya sebentar lagi akan masuk di stasiun Cibundeuy. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan dukung channel saya. Terima kasih. Pemandangan di sini bagus banget ya. Pegunungan, ada pesawahannya juga. Dan di sini spotnya menikung sebelum menuju stasiun Cibundeuy. Ya, sebelah timur sana adalah merupakan stasiun Cibundeuy dengan trek menikung dan menanjak. Tapi setelah melewati stasiun Cibundeuy, treknya menurun. Sedangkan ke arah sebaliknya, yaitu menuju ke arah stasiun Bumi Waluya, itu treknya agak menurun sedikit. Biasanya di stasiun Cibundeuy ini kereta api berhenti cukup lama, kurang lebih 10 menit untuk pemeriksaan rangkaian karena memang treknya sampai dengan arah stasiun Ciawi itu berkelok ya, karena dikelilingi oleh pegunungan. Oke kawan, kita tunggu sesaat lagi kereta api Lodaya akan masuk di stasiun Cibundeuy. Ya, semboyan 35 dari lokomotif kereta api Lodaya sudah terdengar. Ya, tampak menanjak. Kereta api Lodaya sudah terlihat. Sudah melintas dan untuk memasuki stasiun Cibundeuy dan akan berhenti di stasiun Cibundeuy. Semoga selamat sampai tujuan. Demikian video hunting kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.